Bismillahirrahmanirrahim. Hai, mana-mana tempat aku nak mancing, semua ada lembu. Itu lembu, tapi lembu kecil. Kita kena mancing kat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dah semak sikit. Oh. Yeah. Awal airport ni. Bismillahirrahmanirrahim. Spot nampak baik ni, geng. Spot nampak cun ni. Lama tak layan kat sini ni. Mari. Boom. Ada makan, geng. Yeah. Alhamdulillah. Strike, geng. Strike pertama, geng. Allah Akbar. Alhamdulillah. Baik, geng. Strike pertama. Baru 3 kali kas. Dengan soft rock. Mijai, geng. Ni dia soft rock mijai. Saya pertama aku topau, geng. Saya suara elok lah, boleh lah kan. Nak kata besar sangat tu tak ada lah, tapi boleh lah untuk aku topau. Okay, yang ni topau. Buka. Alhamdulillah. Strap pertama, alhamdulillah. Okay, geng. Assalamualaikum. Welcome to YouTube MJ Channel dan salam sembat. Alright, geng. So, petak pagi ni, geng, aku casting dekat spot belakang aku ni. Spot yang dah lama aku tak datang. Dulu aku casting dekat belah sana, dekat belakang rumah tu. Hari ni aku casting ikut belah sini. Sebab ini dulu hutan, tapi dia orang dah kemaskan, dah tebang-tebang semua. Aku boleh masuk ikut area sini dan cast kat belakang aku. So, geng, hari ni aku menghanyikan soft rock aku. Alhamdulillah dah strike seekor dengan soft rock pink, handmade daripada Saifulua. Aku ada letak nama aku sekali, Mijai, warna pink. Alhamdulillah, geng, mencakup seekor dah. Walaupun saiz tak besar, tapi mantap. Alright, geng, aku nak sama casting. So, pada yang menonton, aku ucapkan buat terima kasih. Dan jangan lupa pada yang baru sampai, aku mohon jasa baik untuk tekan button subscribe, geng. Alright, geng, stay tuned. Jom sembat. Allahuakbar. Alright, geng, alhamdulillah tepat jangkaan aku. Ada keharuan kat sini. So, tekas lagi situ. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. So, berapa banyak yang ada ni, semua aku nak tapau dengan soft rock mijai. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi? Takkan seekor je, geng. Spot lawa ni. Ada makan, geng. Hai. Ada makan, ada strike, geng. Tengok lagi macam tak besar. Allah. Tak besar, geng. Susah sikit je daripada yang aku tapau tadi. Yang ni aku release lah. Aku mencari yang besok. Mantap, geng. Dia telan lagi soft rock mijai. Yang ni sebabkan dia tak berapa nak besar, yang ni aku release, geng. Okay. Perut dia pun merah lah. Sedera. Okay. Yang ni aku lepas. Jatuh pula. Terima kasih. Tak besar. Kalau besar aku tak tahu. Baik, geng, alhamdulillah mencakup mijai yang kedua. Yang kedua aku kasih release.
Alright geng, aku tukar spot. Spot first tadi aku cuma dapat 2 ekor. Itu pun tak besar. Seekor aku lepaskan, seekor aku tapau. Sini ada spot dah panas tadi. Aku ubah spot. Tukarkan spot ni pula. Meter carpet ni masih lagi dengan soft rock mijai warna pink. Allah Allah Allah, ada sambaran tu ke ujung rumput tu geng. Aduh, tak kena tepat dengan umpan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapalah tak kena tepat dengan umpan? Haiya, first cast tu kat sini. Tak mahu dah dia ambil. Allahuakbar. Tak apa. Ada. Ada yang sudi geng. Teruskan memujuk ya. Alhamdulillah. Alah lucut. Coy. Dia sedut dah tu. Ya Allah ya Tuhanku. Astagfirullahalazim. Lucut guys. Bukan rezeki. Apa nak buat? Betul-betul dia tunggu kat hujung rumput ni. Allahuakbar, sangkut ke? Allahuakbar, tak kena geng. Allahuakbar, 2 kali dah miss call ke sini. Ya Allah ya Tuhanku. Macam sedut geng. Hai. Tak apa. 2 kali dah kena buli ni. Kita cari, teruskan lagi. Mencari letupan seterusnya. Allahu Akbar. Nampak ikannya, geng. Nampak ikannya. Tapi kenapa lucut? Tempat tu tak boleh nak biarkan lama. Sebab kalau aku biarkan, dia akan aku sangkut dekat bawah akar-akar tu. Tapi lucut pula. Ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Alright geng. Aku berdiri kat sini pula. Tadi aku kat sana, aku baling situ kena buli. Lepas aku rehat kejap, aku tengok banyak ikan main kat situ. Aku dah dibuli ni. Apa? Try cari. Bismillahirrahmanirrahim. Try pujuk lagi kan. Kut mau dia makan. Slow-slow ke? Astagfirullahaladzim tu. Tengok geng, letup power. Tak kena. Subhanallah. Apa kali lah ni kena macam tu. Allah. Situ pula. Bismillahirrahmanirrahim.
Akhirnya, geng. Punyalah penat aku kena bully ni. Allahu Akbar. Akhirnya mencakup juga, geng, dekat sini. Walaupun saya cuma comel je. Yang ni nak dia tapau. Tapau je lah, geng. Alhamdulillah. Akhirnya, geng. Penat aku kena buli. Daripada pagi tadi pukul 10 aku start masuk sini. Sampailah sekarang. Inilah akhirnya muncul juga lah siko. Allahuakbar. Nah, penat kena buli, tak ada pilihan lain. Aku tapau. Masuk dekat dalam ni, kan aku buat lauk goreng. Alright, geng. So, geng, apa yang kau tengok tadi, banyak aku dapat sambaran, geng. Banyak aku dapat sambaran bertubi-tubi. Dan dua yang last tadi pun membuatkan aku istighfar panjang, geng. Dia boleh selang je umpan aku. Yang last tu pun dia boleh sambar tapi tak kena. Banyak gila sambaran kat sini, spot ni. Memang tak nafikan lah, spot ni memang banyak ikan naruan. Cuma aku tak tahulah, geng, sama ada ikan tu tak nampak, rabun atau buta, ataupun memang sengaja nak mempermainkan aku. Aduh, memang stres jugalah aku rasa. Tapi alhamdulillah, geng, walaupun macam tu, ada jugalah dua ekor yang aku tapau. Saya tak besar, geng, tapi cukup untuk aku buat lauk. Ngam lah, kan, buat lauk, buat nak makan. Jadi, geng, so waktu pun dah sampai waktu untuk aku balik. Aku nak ada urusan, aku nak kena selesaikan. Next time aku repeat lagi lah spot ni. Spot ni yang banyak ikan. Sambaran pun bertubi-tubi. Kalau dia sambar tepat tadi, geng, aku ingat penuh wujud aku ni. Tapi yalah, semua tu Allah yang aturkan. Bukan rezeki, tetap bukan rezeki. Jadi, geng, pada yang menonton, aku cakap ribuan terima kasih. Dan yang baru sampai, aku mohon jasa baik, tekan button subscribe. Dan jumpa lagi, geng, next video. Assalamualaikum. Jom sembang.